Ruatan yang digelar masyarakat Desa Masingai II mendapat apresiasi dari jajaran eksekutif dan legislatif Tabalong. Pasalnya kegiatan ini dinilai sebagai bentuk pelestarian seni budaya masyarakat. Ruatan atau bersih desa kembali digelar masyarakat Desa Masingai II Kecamatan Upau pada Jumat 29 Desember 2023 yang berpusat di Balai Kesenian setempat. Kegiatan ruatan diisi dengan salat hajat, tausiah agama hingga pagelaran wayang kulit yang mengangkat lakon Semar Sedekah Bumi. Adanya ruatan ini pun mendapat apresiasi dari Camat Upau, Agustian, yang hadir dalam kegiatan tersebut. Agustian menyampaikan Kecamatan Upau merupakan Indonesia mini yang ada di Tabalong. Melalui kegiatan ini, terlihat kebinekaan yang dijalin warga masyarakat di Kecamatan Upau. Sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah, Agustian mengungkapkan pihaknya akan membangun tempat pentas khusus guna mewadahi penampilan beragam kesenian yang ada di Upau, baik kesenian Banjar, Dayak, dan Jawa. Kalau dari kecamatan sesuai arahan Pak Bupati, nanti kita akan membentuk atau membuat suatu tempat di wilayah Kecamatan Upau, itu suatu tempat untuk khusus untuk kebudayaan, dan nantinya semua kebudayaan bisa bisa tampil di sana, bisa mementaskan seninya masing-masing, dan kita berharap ini bisa bersatu dalam dalam satu tempat, dan ini insya Allah akan kita laksanakan di tahun 2024. Sementara itu, anggota DPRD wilayah Utara Tabalong Mursalin turut mengapresiasi kegiatan ruatan. Ia berharap melalui ruatan ini semakin mempererat tali silaturahmi sesama masyarakat sekaligus mampu mengembangkan budaya agar semakin lestari. Luar biasa yang dilakukan oleh masyarakat Masingai II. Mudah-mudahan kegiatan ini sesuai dengan temanya, bisa mengembangkan dan mengembangkan masalah budaya itu sendiri, bisa berkembang di Desa Masingai II, sehingga itu menjadi tali silaturahmi antar masyarakat. Kalau kami dari Dewan, sebenarnya salah satunya supporting aja. Selain support, kalau secara pribadi saya sebagai anggota Dewan, saya malah terjun langsung sebagai penggiat kesenian itu sendiri, supaya kesenian itu bisa lestari. Ruatan atau bersih desa merupakan agenda rutin setiap tahun yang digelar masyarakat Desa Masingai. Ruatan tahun ini mengusung tema lestarikan adat dan budaya untuk meningkatkan rasa syukur serta mempererat tali silaturahmi menuju Masingai II maju dengan berakhlak dan berbudaya. Muhammad Aryadi, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.